sudah lengkap. Bu Ani, mudah-mudahan besok ya, amin. Kita bisa ketemu lagi ya, di kelas ya, siap untuk bertatap muka dengan siswa siswi kita. Ya, terima kasih. Esa, pada hari ini jadi super desain angkat pembelajaran yang ingin ibu tanyakan program tahunannya ada ya, program silabus tahunan, silabus yang ini bu, iya ada rencana pelaksanaan pembelajaran katanya iya iya udah ada, kalau yang pendidikan ada ya udah, jadwal pelajaran oh ini ya jadwal pelajaran iya, agenda ini agenda ya, ini agenda iya betul bagus baik, data nilai ini ya, nah ini, nah ini data nilai ada, iya. Kemudian data hadir, iya. Kemudian buku teks ada, tapi di itu ya, di kantor tuh, ya. Kemudian buku pegang guru menggunakan apa? Menggunakan yang dari sekolah tidak serangkai. Oh iya, terima kasih ya. Ini sudah bu diperiksa tentang rangka pembelajaran besok bu Esa. Ibu mau supervisi kunjungan kelas ya, pembelajaran di kelas berapa besok? Di kelas 8 ya, terima kasih siapkan ya. Ya, terima kasih ya, itu saja Esa, cukup ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Cep. Selamat pagi Pak Kepala. Gimana kabarnya, sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat ya. Ya, makasih ya Pak Cep ya. Ini Pak Cep ya, ya. Pak Cep kan sudah terjadwal ya, ya untuk disupervisi ya, untuk disupervisi. Tapi sebelum disupervisi, Bapak juga harus mengecek kelengkapan administrasi dari Pak Cep. Yang pertama yaitu mengenai RPP-nya, gimana ada RPP-nya Pak Cep? Alhamdulillah Pak, lengkap ya? Lengkap dengan materinya juga. Iya, RPP sudah lengkap, bagus. Kemudian program semesternya ada Pak Cep? Ada semuanya sini, Pak. Kota, Pones, sudah ada di sini Pak. Oke, alhamdulillah ya. Program tahunnya ada Pak Cep? Program tahunannya? Ada. Ya, untuk alhamdulillah untuk perangkat semua sudah lengkap Pak. Iya. Terus materi untuk besok yang akan disampaikan apa Pak? Lihat dari RPP besok itu bagian pertemuan bola basket Pak. Bola basket apa? Ya, ya. Okay. Di kelas 9. Di kelas 9. Teori ya? Teori. Iya, teori dulu langsung ke lapangan. Okay. Karena ada materi dulu biar siswa memasuki materi, yeah. Lalu dipraktikkan. Itu Pak. Alhamdulillah baik. Tapi hari Jumat ada persiapan aja sih. Insyaallah sudah. Mana udah siap? Udah siap. Untuk kelasnya di kelas berapa bu? Kelas 8B. 8B. Udah siap. Sesuai jadwal. Katanya udah siap ya? Udah siap insyaallah. Hari Jumat.